Honolulu. Iya. 14 menit ya. Ada ya. Iya, Bang. Negara kan sedang perjalanan, jadi saya suruh ngisi tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin di bab Jumat ya, Jumatan ya. Kesempatan untuk orang laki-laki, orang perempuan tidak wajib. Ini lebih kita tahu aja. Jadi orang di dalam masjid itu ada adab-adabnya. Tidak boleh sembarangan. Jadi seperti kemarin sudah diterangkan, tidak boleh merangkai merangkai orang duduk dilangkai, tidak orang melangkai melangkai itu karena orangnya baik baik. Kalau sudah di sana, di Mekah sana, oh, menjigrang jigrang orang Indonesia tidak sih dilangkai. Indonesia pendek, orang Arab yang dulu. Ah, tapi ini hal yang haram dan makruh dikerjakan di masjid. Itu waharuma dan haram melewati dan melangkai bahu seseorang. Lil ahadis, karena banyak. Nah, oke. Fihi di dalam kopi ini kopi nasadi. Wal jazmu bil hurmati dan anak oleh Abu Hamid seperti yang di An-Nasir Syafi'i, dari Nasir Imam Syafi'i. Wakhtaruha firadah, dan Imam Syafi'i wakhtaruha firadah dan memilihnya Raudhah, apa namanya? Raudhah juga tidak Raudhah. Walaiha, dan atas pendapat kurma ini, pendapat haram juga. Al-Kasirun, ulama banyak. Jadi gambarnya, orang masuk masjid belanga-belanga itu. Jadi masalahnya itu karena tidak sebenarnya tidak sopan, tidak punya akhlak. Tapi kalau dia tuh kalau misalnya ketetapannya pendapat ucapannya khairan al-karohah pada karohah wasoroh habiha fil majmu, dan Imam Nawawi menyebutnya dalam majmu. Nah, liman wajib terpujatan tidak apa-apa, tidak haram. Iman bagi orang wajib yang menemukan sabaman kurjatan pada lowongan udah mau pada depannya. Kalau malah dia boleh sila kerajin dan makmuk makmuk. Takut di sokil wahid habisnya untuk melangkah ke sok yang satu atau yang kedua. Jadi mama di muka sana dari di depan sok sana di depan itu
ada yang kosong, pokok tidak diisi oleh orang-orang, ya itu boleh. Yang kita datang belakangan itu melangkahi satu barisan pertama dan kedua melangkahi. Jadi barisan paling belakang, dilangkahi, belakang lain. Boleh kalau memang di depan sana ada kosong kok tidak ada isi yang orang itu. Salah, yang tidak isi yang salah, jelasnya akhirnya dilangkahi. Imamin untuk imam. Imam melangkah-melangkah ngonong, pada imam untuk kondekari, jadi kan melangkah-melangkah. Lam yajid sholikon yang tidak menemukan jalan. Ilan mikrobi ke pengimaman. Ila bita khotin kecuali dia melangkah. Walau liwain dan tidak boleh berkelain imam. Ila alinu lalufihi. La haya'a alal audah. Jadi kalau selain imam tidak boleh karena kenapa kalau melangkah-melangkah orang itu malah lewari albinu apabila mereka memberi izin lahu kepada padanya ini dalam takut sudah melangkah-langkah tadi la haya'a yang tidak punya malu. Bukan karena malu ya, lah ya, bukan karena malu. Al-Aujah ini atas pendapat yang kuat. Artinya orang memberi jalan itu, orangnya sungkan. Jadi, anu, berarti dia, kan sungkan kalau aku, jadi makanya aku tiga jalan. Orang-orang ini orang usaha, orang semelangkah-melangkah. Tapi memang orang itu kadang-kadang di masyarakat kan punya kedudukan ya. Ada yang orang biasa, ada orang yang terhormat. Jadi memang ini juga banyak. Wala dan tidak makruh li mu'azzamin bagi orang besar, orang yang dihormati. Alafa maujian ya tidak makruh tidak haram lima azamin bagi seorang yang dihormati raja bupati ya alafa maujian yang menyiapkan tempat khusus di depan di sofa awal itu di situ biasanya pak bupati di situ atau raja di situ biasanya. Ya, orang tinggoni harus biasa itu tempat-tempat wong-wong besar orang masih Surabaya sering masih Surabaya, itu direktur terus apa lagi, itu orang tempatnya dewi yang ngarep sop awal itu sih, ngomong lebih kayak di lebih itu kok ngarep itu tidak apa-apa, memang itu tempat itu sudah biasa dipakai seperti Masjid Demak tuh. Masjid Demak itu ada tempatnya raja khusus itu, tapi itu ada cungkupnya. Jadi di belakangnya imam, belakang imam sebelah kanan itu ada kayak kurungan loh, itu dari raja, raja Raden Patah loh, itu mesti di situ. Jadi itu ya tidak boleh tempati, kalau sudah biasa tempati itu kan sudah tiap hari jamaah di situ. Yang ditempati kalau sudah ada tandanya kan sudah kalau sekarang zaman sekarang malah ditulis si pak direktur terus apa lagi cicil tamu kadang sampai 5 sampai 6 tempat ini ngorol tinggoni nggak apa-apa kita jangan rebut kita datang sebelahnya aja. Walau yang agung alafa mau dian ya jadi kan tidak ada apa-apa bagi seorang pembesar alafa yang sudah biasa sudah poking lah sudah rutin ya di
mau jalan pada satu tempat. Wa yukruhu al makruh fa khatil mujtami'ina li ghairi shalah. Makruh fa khatil mujtami'in melangkai melangkai orang yang sedang berkumpul selain waktu sholat. Ya kalau mau tahlilan, tahlilan kan ono sing tokon dingin kan terus sing tokon kiri ojo ngelanggang. Sholat. Cinta kok ini loh banyak orang di usia orang dikosongin aku no berarti kalau tahlilan ya tempat-tempat selain apa selain Jumatan saja ya di tempat tahlilan boleh lihat sholat di wayah rumu biwaridahu liyaji sama kanahu wa yahrumul haram ayukima akan menempati seseorang ahadan pada terus ayukima akan mendirikan akan ahadan seseorang biwaridahu tanpa ridhonya orang tadi ya jinsa untuk ditempati duduk makanahu pada tempatnya. Jadi orang suruh ngudisian, bapak sampai ngetik, pak, aku pernah bilang kono, oh, aku benda haram. Ayu Kima akan menyuruh berdiri ahad dan pada seorang orang yang sudah duduk, tolong berdiri, malu jinggonin. Ayo gimana dan biar ridho tanpa ridhonya tapi kalau orangnya ridho ya boleh. Contohnya orang ridho apa? Aman ngatik aku tak ngono. Ya wis monggo-monggo Pak. Tapi sampean aman umumane umumane apa? Oh ridho ya ora apa-apa. Mesti geser kan, geser sebelah ini. Dia bisa makanahu agar dia duduk di tempatnya. Jadi ini adab-adab ikramul muslimin. Jadi bagaimana kita menghargai sesama muslim. Kalau itu memang orang besar ya kita hargai bagaimana orang. Kita harus ngalah sedikit kan nggak apa-apa. Tapi bergeser. Udah. Jadi kalau menyuruh orang berdiri untuk ditempati tempat itu makruh, haram. Kecuali ridho orangnya boleh. Wa yukrahu dan dimakruhkan ini isaru wajhi mempersilahkan orang lain dimarahi di tempatnya. Jadi mana ono uang wis nduk saf awal. Barang uru kok wis sampean mawon Pak sing tong awal kok tak sol burine iku makro ora lu dikene wong arep nang sapa ora wis dilunggu ae ora sanggup diusir kecuali memang iku tempat wis disiap nang khotib malah dijelanggu dilunggu ya kan ono nang masjid Akbar masjid Torikam iku tak bisa ketulis ini tempat imam, tempat khotib, tempat muadzin, itu ditata ana tulisane yang ngono. Yo aja tinggoni wis ana ngono ne. Tapi yang di masalah sekarang itu memberikan tempat untuk orang lain itu tidak boleh makruh. Jadi pas sudah di depan di sebelah awal terus kontrol itu kok wis sampean ndek kok aku yang gimana. Oh, tak boleh. Nek segoleh. Wis sampai ni semangan. Aku ngomong mana wis ngomong tadi sego matang. Oh, nek sego. Tapi ni tempat solat Jumat tu enggak oleh.
Wis aku ndok soft nomor 2 sampai nomor awal. Enggak itu rebutan, soft awal itu rebutan. Jadi wajib perahu yang laku, isaruri mempersilahkan orang lain di mahali tempatnya, illa kecuali ingin takola limisihi, berpindahnya untuk sesama. Jadi kalau bergeser sama-sama soft awalnya enggak apa-apa. Jadi ini ada soft awal. Jadi rombong no. Terus aku tak sebelah kono pojok sampai kini. Enggak apa-apa, pokoknya cuma di soft awalnya. You know. Tapi ini soft awal pindah langsung buri orang-orang makro. Illa ingin takola limisihi. Sama tempat tadi. Oh, akroba atau malah lebih dekat minhu dari makan tadi ilal imam kepada imam. Jadi asalnya nasof sani barang kan ada teko wis kenang ini aku tak maju nasof awal oh, iku tambah apik iku soalnya sehingga awak dhewe tetep munggah nang nasof awal malah lebih dekat kepada imam. Wa kata al isar demikian pula mendahulukan orang lain bisa air kurbi dengan semua yang mendekatkan diri kepada Allah enggak oleh. Pokoknya semua ibadah kok diberikan orang lain enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali bukan kurbi ya. Makanan boleh, pakaian. Yang ono apik malah. Oke, sampai mangan segugi aku tak segugi tempe ay apa yang ngono itu tapi dah bunyi orang orang ngono itu soalnya tambah tu perlu jalan kon jadi sejak awal aku kujur rebutan dengan lagi kujur rebutan sebab saya cukup teriak kalah. Bu Pak Guru ini, Bu Pak Guru ini, salah itu konek kiri. Udah ya, jadi itu namanya kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan Tuhan ini. Ojo. Oh my, kok itu ini, oh my. Taruh hati tuh. Taruh hati kok boleh lu. Telepon ini makruhun lah fiul ya mahbubun ini kok idan ya atau kita kok idan fikih ya jelas sama doir al isar maknanya isar mendahulukan orang lain lah al isar itu mementingkan orang lain al isar mementingkan orang lain kepada Allah itu makruhun makruh jadi mementingkan orang lain kalau urusannya urusan akhirat mak. Kalau selain masalah kurban mahbubun sunnah jadi umpamanya ya makan tempe ning sampean aku sambil bae ngono ora apa-apa terus sampean duwe wis tempe ning bae iku apik ku. Tapi nek untuk takarub kepada Allah tidak boleh makruh. Itu jadi bisa diapalkan al-ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mementingkan orang lain di dalam masalah qurb takarub itu makruh kalau selain takarub itu sunnah. Qurb. Sudah, terus kita teruskan. Walahu tanhiyatu sajadati ghairihi binahwi ridhihi. Walahu dan boleh bagi seseorang
tanah liat itu saja jati wari menggeser ya. Tanah liat itu saja jati wari menggeser sajadahnya orang lain. Binahwi diri dengan seumpama kakinya. Digeser lalu itu ditarik seret meringguli. Ono saja. Langkah wonge of awal gue jeda barang barang sampai teko lo ono ono wonge saja ono saja teko tarik be saja jaya ringkuri mau sikit tapi yang ke orang orang diangkat tarik seret ringkuri terus sampai manggun kono wasolatulan solat di mahal ya di tempat saja jadi bilang ya boleh menggeser sajadahnya orang lain yang ditinggalkan orang dia orang-orangnya mungkin WC kota-kota geser sajadah tapi ingat binah wiri jilihi geser jenggot tangan anggu sikin ditarik set lagi salat lagi salat apa satu nih salat apa kita ono sof awal. So, contohnya, so awal, ono sajadah kosong. Nang pinggir. Oh ya. Itu batu aku. Ini bisa kewong ikut sajadah aku cici kok sih orang teko-teko kan? Baru. No, mesti punya baju kotor ini loh yang baru ini. Ditutup. Ini sih gak ditutup. Anu nih mulutnya. Duh. Umpama iku posisi orang lagi sholat apa tah belum sholat belum mengangkat sajadah posisinya orang lagi sholat durung sholat lah lagi nunggu imam lah ngono nunggu imam durung komat lah kok ana sajadah kosong nang ngono si dari wis kebak kabeh tapi ana sajadah siji kosong. Wong metu mungkin wari WC kan mungkin mau beli tungguyuan. Ah, iku carane manggon kono carane ditarik bisa jadi digeser kalau sikil seret nungguri lo. Terus digoni ngono. Oh tu diangkat. Sajadah ojo diangkat. Walau ya rafa uhud dan tidak boleh angkat sajadah mau. Walau biori ya jihi walaupun tidak dengan tangannya diangkat atau sikil ora oleh. Lidu kuliah karena masuknya mengangkat tadi masuknya sajadah yang diangkat tadi fidomanihi di dalam tanggungannya gua anggar hilang kudung lahirnya diangkat tapi ini digeser gua sikil seret itu orang apa-apa hilang dibule kok dicolong uang orang apa-apa sampe orang salah nah. Aku orang ngangkat kan geser lu. Anggar hilang sing dituduh sampean sing ngangkat mau. Lagi kon juli lah. Nggak maksudnya fidomania maksudnya kan maksudnya fidomania dalam tanggungannya, tanggungan dia yang ngangkat loh. Jadi kalau ada sajadah di masjid apa tinggung di panggungan ini geser nggak sikil tarik kret loh udah diangkat. Sebab apa? Yang lama mencuri itu ngangkat. Jadi kalau tidak diangkat tidak mungkin geser. Jadi apa mengambil berarti mengambil. Langgona hilang kalau dironi. Lama. Ah itu maksudnya ngono maksudnya itu tangan tapi digeser di anu. Pakai tangan tapi nggak diangkat. Geser no sikil, tarik ke jempol. Ya bukan. Iya udah diangkat. Tarik. Aja nggak tangan. Sekalipun pakai kaki juga nggak boleh sampai terangkat ya. Nopo soalnya binah wiri jili tapi ya umurnya awo tongkat ya lah popo binah wiri jili go
Jadi digeser umamanya seperti dengan iya. Kalau tangan kan mesti kayak ngangkat lah. Tapi ini iku. Ini ngangkut. Atau apa yang dicurik, saya dicurik. Maksudnya mau hilang orang-orang ketemuan loh. Diangkat, diangkat tangan orang sikil tapi orang sikil juga bisa orang sikil ditendang secara sinsal mendukur bilang ila nijiyali suranil jumani fas awra zikillah wadul baik terus tinggalkan jual beli terus bagaimana jual belinya siapa jadi itu waharuma dan haram alaman atas seseorang talazamul jumat yang wajib baginya jumat nahu bayatim seumpamanya buat anu saksi mubayaah akad jual beli saksi holin seperti sibuk di sonatin dan suatu pekerjaan ya baca suruhin sesudah azan baca suruhin sesudah di azan yang suruh sudah mengerjakan setelah dimulai azan pada suruh ini sudah memulai fi azan khutbatin dalam izahalan azan khutbah jadi kalau sudah azan khutbah azan ada dua ya ada azan panggilan masuk masjid ada panggilan khutbah tayang di sini masukkan azan khutbah. Azan khutbah itu kalau imam sudah duduk, azan yang kedua itu namanya azan khutbah. Kalau sudah itu kok masih ada orang jual beli atau masih sibuk, nang pat nacul, nang sawah, tidak boleh. Haram, haram, haruman haram. Lain akoda, tapi mana akad bagaimana? Soha sah opor akad. Nek jual beli sah, tapi haram. Jadi orang berkah. Angris azan kau isi tujuan baik, untuk isi macul baik, untuk isi nang kantor baik orang betul-betul. Iku ya bisa haram bisa haram haram dan haram tapi sah ya perbuatannya sah ini masih Imam Syafi'i sah ini yang lain tidak sah jual beli Imam Malik jual beli ketika sudah azan tidak sah jual belinya tapi Imam Syafi'i ngomong sah cuma haram itu makruhu dan dimakruhkan apa jual beli tadi qabla azan sebelum azan, tapi ba'da zawal sudah masuk zuhur. Masuk zawal. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu umumnya sudah masuk zuhur tapi belum azan. Jajan dingin, mecang, merokok. Itu makruh. Kenapa? Karena belum azan. Tapi kalau sudah azan, sudah haram. Baharum dan haram pula alaman talzamul jum'ah bagi orang yang wajib jum'ah wa illam tan akid bi safarun walaupun tidak menjadi sah apa jum'atan bihi dengan man tadi safarun bepergian musafir
Awas safarun bepergian. Haram. Haram lungo ya. Haram safarun safar. Jadi tidak boleh pergi alam mantal jamul Jum'ah, walam tak rakit bihi. Kalau sudah masuk hari Jumat, besok enggak usah lungo. Lungo. Sebab apa? Sebab karena makbul kan kurang. Injur anda lain sebabnya. Tapi aslinya ya enggak. Safarun tu fawitu bil Jum'ah. Tufaw itu yang menjadi pot ya, artinya hilang ya, di dengan safar al-jum'ata pada Jum'ah. Jadi haram orang yang wali haram jumlahnya bin apa-apa wa ilam tan akid, walaupun dia tidak apa tidak menjadikan sahnya Jumat. Contohnya musafir ya, musafir sudah seperti saya di sini kan musafir, kan saya tidak menjadikan sahnya Jumatan. Tapi kalau sudah waktu Jumat terus lungo, kalau enggak sholat Jumat kalian dalam dan akid bi safarun tufawi bi Jumat. Jadi kalau sampai nanti bisa tidak sholat malam. Jadi orang pergi di hari Jumat itu ada dua macam ya. Pertama, orang yang memang menjadikan sah Jumatan itu. Itu penduduk asli. Penduduk asli Tanjung Sari, Jumat-Jumat ke Lungar, Cirebon. Orang oleh. Kenapa? Ya karena kok jumlahnya kurang. Bisa di orang petang puluh, jumlahnya cuma 30 sanga. Orang sah sampai akhirnya kapi, usah kampung. Maksudnya ngono. Kemudian semangat wa ilam tak lagi ada juga orang di Tanjung Sari tapi dia tidak menjadi salah satunya juga. Contohnya kayak Mitohar ini, Mitohar Tanjung Sari pas Jumatan lungo. Kan kalau orang sholat Jumat pas nangono sirung dino. Nangono sirung dino kan kudu sholat Jumat nangono. Nah, iya maksudnya ngono jadi dua contoh di sini dua kasus ya. Kasus orang Tanjung Mati asli dan kasus orang yang ada di Tanjung Sari yang mestinya harus Jumatan di situ. Orang lunga kalau hari Jumat loh. Nah, nang sholat nang dalan. Nah ya umamanya bisa perkiraan selendaran bisa. Tapi ini sebagai orang yang kedua, yang pertama kan masalahnya jadi anu. Jadi rasanya Jumat. Tapi kalau sebelahnya banyak ya boleh nanti sholat Jumat di jalan itu. Tapi nanti belakang nanti ada penjelasannya. Ka'an zunna ya seperti ada kata menyangka anahu sesungguhnya dia lain juga tidak bisa menemukan sholat Jumat fitoriki di jalannya awam maksudi atau jumat tujuannya walau karena safaru to'atan walaupun perginya itu karena bukan maksiat to'at manduban dan gunakan awajiban terwajib ba'da fajriha sesudah fajarnya Jumat fajri yaumil Jum'ah. Jadi saya ulang ya. Orang pergi, orang Tanjung Sari pergi ya, dari Tanjung Sari sesudah sudah fajar. Jadi ukurnya fajar. Sesudah fajar itu tidak boleh pergi. Bagaimana tidak boleh perginya? Ka'an zona anahu razirguha. Dia dalam perkiraan nanti dia tidak bisa sholat Jumat. Fitoriki di jalan itu. Di jalan tidak bisa sholat Jumat. Oh maksudnya atau di tempat tujuannya, ya. Jadi orang yang diharamkan tadi itu orang yang pergi hari Jumat sesudah fajar, yang punya perkiraan nanti tidak bisa menemukan Jumatan. Jadi kalau masih bisa menemukan nanti saya Jumatan di sana di Pekalongan atau di Semarang, boleh langsung
Tidak boleh gitu. Itu kalau tidak memberi syarat sahnya, tidak memberi syarat sahnya Jumat ya. Jadi nanti yang ditinggal itu jumlahnya masih banyak, masih lebih dari 40. Atau ya memang sekarang itu sudah. Tidak pakai matbu ya. Sekarang pakai Syafi'i tapi yang kolko. Nah, sekarang urus orang yang mau pergi dulu. Orang yang mau pergi itu ada dua macam. Satu orang penduduk asli Tayangsari, dua orang bukan penduduk asli tapi dia sudah wajib Jumatan di situ tuh. Mestinya harus sholat Jumat. Ayo. Nah, dua orang ini kalau sudah Jumat subuh tidak boleh pergi. Kalau punya perkiraan nanti di jalan tidak bisa sholat Jumat. Kalau bisa ya enggak apa-apa. Illa kecuali in khosya fi adami safari dororon. Jadi safarnya safar to'at ya. Safar to'at, mandub, wajib. Ini bukan safar orang mau maksiat. Saya mau ke Semarang. Mau maksiat, yo jelas tak boleh. Yang tahu atau tidak boleh. Illa kecuali in khosya apabila khawatir min adami safarihi, dari tidak perginya orang tadi, dororon ada bahaya. Kecuali saya kalau enggak pergi malah bahaya. Kang kita ihi anil rof koti. Seperti tertinggal rombongan. Saya kalau menteri Jumatan kok ketinggalan rombongan. Gak iso lungo lah kapal hiji tok ya. Kapal keretane kita kalau mana keretane. Ya terpaksa demi wong dari kendaraan sendiri ya. Ini masalahnya wong kita ini angin rok poti ini karena anu tinggal teman. Teman saya ke teman kereta pesawat gitu contohnya di kereta kalau pesawat. Tapi ini bisa ke bis orang sah macam bisa ke engkau mana sembahyang persembahyang Jumat ke asal ke bis. Falayah rumu maka tidak haram apa safar ingkana payah rumu tidak haram rumah ingkana kalau safar maksiatin apabila safar itu tidak safar maksiat ingkana kalau safar maksiatin apabila bukan safar maksiat walau baca zawal walaupun sudah zawal. Jadi kalau punya perkiraannya ini yang ini kan lagi. Orang khawatir kalau saya tidak ikut rombongan nanti malah saya tidak bisa pergi. Jadi saya terpaksa ikut rombongan. Akhirnya tidak sholat Jumat, tidak sholat Jumat ya. Tapi tidak haram ini sih. Ingkana kalau safar maksiatin, kalau safar itu bukan safar maksiat. Kalau ba'da zawal walaupun perginya sudah tidak awal. Ya, orang kan sudah mau khutbah. Tapi karena masalahnya rombongan tadi loh, rombongan jadi tidak bisa saya berpisah. Nanti saya kendaraannya apa? Oh, ini bisa bis rombongan. Jadi tidak blok. Belum mandek. Akhirnya orang salat Jumat, ada salat zuhur maksudnya gitu. Wayukrohu dan dimakruhkan juga as-safaru kepergian Lailatul Jum'ah. Malam Jumat pergi. Makruh. Lima ruya karena ada hadis yang diriwayatkan. Bisa hadis dhaif dengan hadis dhaif. Man da'a alaihi malakahu. Maka akan memanggil kepadanya dua malaikat. Malakahu dua malaikatnya. Amal musafiru bi maksiatin fala taskutu anhu jum'ah mutlakon. Adapun musafir yang tidak musafir yang maksiat
maka tidak menggugurkan sholat Jumat. Jadi pasti Jumatan harus tidak boleh sholat zuhur. Harus diusahakan atau kesabaran dan permaksiat. Sudah. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, wahaitu haruma alaihi safaruhuna lam yutarakhos malam takutub Jum'ah. Sayuh sabu ibtida'u safarihi min waqti fotiha. Waqala Syekhuna, berkata Syekhuna, wahaitu haruma, sekiranya haram alaihi atasnya as-safaru bepergian, guna di sini lam yutarakhos, maka tidak akan dapat rukhsah. Jadi kalau orang dilarang pergi tetap pergi, maka rukhsah tidak dapat. Kosor dhamma barang malam takut di Jum'ah, selagi tidak melanggar menghabiskan waktu Jum'at. Kayu sabu maka dihisap, dihitung, ibtida'u safari, permulaan safarnya min waqti fadhiha, dari waktu habisnya waktu. Maksudnya kalau syarat Jumat maka diperhitungkan tidak itulah itu niat maksiat barang wis dalam orang niat maksiat ya, akhirnya terus mulai dari situ diperhitungkannya mulai enggak kayu sabu mau dihitung di situ. Sudah saya ulangi, orang yang pergi safar kan ada yang haram. Kalau safarnya diharamkan, berarti safar yang diharamkan itu nanti tidak punya keistimewaan safar. Jadi seperti tidak puasa, pergian tulkul. Kotor, berjama, aku angkat diharamkan ya. Oh, kau oleh HP itu, maksudnya dalam utara khas malam dapat Jum'ah. Sudah selesai masalah sholat Jum'at selesai. Selorok nana wong lanangi bola. Wajuk kap. Sak suamana. Wajuk. Siapa? Sing lanang sih ke ono ono. Wajuk ketemu siapa wajuk ketemu? Bertokan arep lanang buri wajuk. Oh no. Oh ngabdi gara gara ngaji. Angin lagi. Pola saya kuna. Sholat kosor. Habis sudah jam anu ya. Tambah sedikit lagi. Ditimatun. Sholat kosor dan jamak. Jadi sholat kosor dan sholat jamak. Ditimatun. Faida dalam tumpil adi. Pada assalamualaikum kilahun antak suru minas sholati. Faida dalam tum apabila kamu pergi berjalan dalam dunia bersafar dalam fil ardi kamu berpergian di muka bumi waalaikumsalam maka tidak ada tidak apa-apa bagimu waalaikumsalam jilahun tidak susah antak suruh akan mengkosor minah surati dari sholat petani saya 101. Jadi di sini orang pergian pada jarak tertentu boleh kosor. Kosor itu
yang empat jadi dua, yang tiga tidak boleh dikosor, yang dua tidak boleh dikosor, hanya zuhur, asar, sama isya. Jadi kosor zuhur, empat jadi dua, asar jadi dua, isya jadi dua. Si maghrib tetap telu, si subuh tetap telu. Dalil jamak berdasarkan sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Syekh Khoyen dari sahabat Mu'adz, katanya kami pernah kepergian bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Tabuk. Beliau menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sholat qasar pertama kali diperbolehkan pada tahun keempat sesudah hijrah. Sedangkan jamak pada tahun ke-9. Jadi untuk mazhab Syafi'i itu boleh sholat jamak sama qasar. Tapi mazhab Hanafi tidak boleh. Mazhab Hanafi itu qasar tok yang boleh, jamak tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Ada jamak hanya di Mina tok. Kalau kita sedang sholat, sedang haji, di Mina itu ada di sana ada qasar. Mazhab Hanafi tidak mengenal kosor, jamak, tidak mengenal jamak. Kosornya sama, kosornya sama. Jadi di jalannya surat kosor tidak jamak. Jadi mama aku pas berangkat ke ruang India, no, wah aku sembang jamak sih enggak, sih hanya kosor tok. Kemariku mandek mana? Jadi yang Turki barang itu, aku kan Mazhab Hanafi. Jadi bis itu mesti mandek saben waktu mandek bis. Enggak bisa terus soalnya mereka enggak jamak sih. Zuhur mandek, asar mandek, maghrib mandek, isya mandek. Mandek nang masjid. Nang restoran kok. Pokoknya. Dan ini mazhab Syafi'i boleh jamak, boleh qasar, enak. Yang paling sumpah kan jamak. Rolde kan terus dolem. Ya juzu boleh diizinkan, diperbolehkan di musafirin bagi orang musafir safaron tawilan, safar yang panjang, kosru ba'iyatin mengkosur sholat yang 4 rakaat, mu'adatin wafa'idatin sholat aja maupun sholat kodo. Safari kosrin safari qasrin dalam perjalanan dan di qasr dalam perjalanan juga fa'itati safari qasrin ya fa'itati jadi macam itu terus fa'itati safari qasrin qodo safar yang qasr di qasr bukan qodo yang di rumah di qodo zuhur kalau asar orang lungo terus dikosor nggak gitu jadi fa'itati safari qasrin jadi orang sempat jamak ya kaya panjang naik kereta api untuk Jakarta Surabaya nggak sempat sembahyang sama sekali karena akhirnya kodok barang kodok kalau masih berjalan jadi kosor, tidak jamak tapi kosor tok. Wajam ul asraini wal maghribaini taksiman wa takhiran fi firaki suhurin khosin ibaratin safarin wa inihtaba ala kharrabin wa mazari'a. Wajam ul asraini dan jamaknya maksudnya asar ini asar loro, maksudnya asar zuhur. Wajamul asar ini dan jamak dua sholat asar zuhur. Wal maghrib ini dan dua maghrib. Maksudnya maghrib dan isya. Takdiman wa takhiran, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Bifiraki surin khosin ya. Harus melewati batas kampung yang khusus di awal perjalanan.
Bifiraqi surin khosil bibaladi safarin. Jadi harus melewati batas kampung yang khusus di awal perjalanannya. Jadi tidak boleh jamak nang omah. Awal Surabaya berangkat singkat singkari. Tapi lagi asal dulu di jamak nang omah. Tidak boleh, harus keluar dulu dari desanya sana. Ada bivarokin surin khosin di balik safari ini mungkin sampai Pemalang sampai Comel baru gonang kono ya anu di sama ya. Panistawa ala kharabin wa mazari'a panistawa walaupun meliputi runtuhan gedung walami tawa ala khorobin meliputi reruntuhan gedung kampung tua khorob ya wamazari'a dan tempat-tempat pertanian bis ngelewati lah bang ngelewati kampungnya cewek sampai berjalan melewati kampung-kampung tua ya juga ono saya kio maksudnya bisa aja lah anggrek gambarannya itu anu, sekitar 5 kilo lah keluar dari kampungnya sekitar 5 kilo jadi ya Pemalang lah Pemalang 2 kilo ya jadi sampai Tarukan jadi itu kota yang cari pindah Surabaya itu jamaahnya yang Tarukan kuno Tarukan wa ini tawa ala khorobin wa mazari'a lewati pirang-pirang apa tempat tanaman itu mazari'a apa istilahnya bulak-bulak lewati pirang-pirang bulak ala bulak bulak itu sawah sing ombo orang umay itu bulak Walau jamaah Korea tani pala yustarotu mujawazatu balikulin hukmuhu babunyanin fa'inna khallalahu khorrabun au nahrun au medanun. Jadi ini kan sedang membuat definisi keluar dari desa itu seperti apa kalau dari satu melewati beberapa persawahan contohnya jadi sampai Tarukan kan melewati beberapa persawahan persawahan Pagaran persawahan kono digu mau kono terminal persawahan kono digu Mazari Al walau jamaah Korea Tani yang dikata pembatas itu meliputi dua kampung walau jamaah Korea Tani. Jadi andai kata pembatas itu meliputi dua kampung. Fala yustarotu maka tidak disyaratkan mujawazatu melewatinya. Bal bahkan likulin bagi masing-masing desa hukum-hukumnya. Babunyanin dan bangunan ba'inna kholalahu walaupun melewati ya walaupun bangunan yang sudah rusak onahrun atau melewati sungai omejarun atau melewati lapangan sepak bola lapangan masih atur loh ya kira-kira 5 kilo lah 5 kilo itu jadi 5 kilo itu yang untuk kok anu Kanjeng Nabi anggar arep jamaah iku dari sempat itu ke Madinah iku nang Bir Ali lho. Bir Ali itu kira-kira 5 kilo jarak itu ke Madinah. Jadi ulama agak sing ngomong oh sempat itu sing Madinah metu ini pirang meter ya kira-kira Bir Ali lho. Bir Ali itu kira-kira 5 kilo jadi
Jadi keluar dari Tanjungsari sudah sampai Petarukan untuk jamak. Ya kosor juga di situ. Kalau masih di rumah tidak boleh sholat jamak kosor. Harus menjadi musafir dulu. Ya nama musafir itu apa? Ya wis metu tuh kok kampungnya dewe. Ya wis musafir jenenge. Sudah sekian saja yuk. Wallahu a'lam. Kita tutup kafur lagi. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa bil ilmi wa barakatan fil ghin. Tawbatan al maut wa maut. Allahumma hawwinna ala fi sakhari al maut wa najjina min al-nar. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa al-ghina. Allahumma inna jannah wa na'imaha wa ma qarraba ilayha. Qalin wa amalin wa fi'lin wa niyatin wa sa'adin. Wa na'udzubika minan nahar wa maqarraba ilayha. Qalin wa amalin wa fi'lin wa niyatin wa sa'adin. Allahumma habbil al-iman wa zayin fi qulubina wa karin wa kufra wa sa'adin. Wa aja'ala minal rasyidin. Rabbana hablana minal zubanjina wa zurriyatina. Rabbana sif anna zaba jahannam inna zaba hakanna hurama. Inna sa'at mustaqam. Rabbana fi'l lana wa'l-yudhamah. Rabbana syuraj al-muslimin al-muslimat. Wa'l-mu'minat Allah selamat. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fi'l akhiratah. Wa fi'l adabannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.